Solat sunat Aidilfitri tahun ini dibenarkan dengan kapasiti 100%. Selain aktiviti takbir hari raya di masjid, surau dan rumah ke rumah dengan sentiasa memakai pelitup muka. Khairi Jamaluddin berkata, selain itu aktiviti ziarah tanah perkuburan, rumah terbuka atau majlis hari raya di kawasan terbuka dan tertutup juga dibenarkan. Sebagai persediaan bagi menyambut ketibaan Syawal pada awal bulan Mei, KPKM menggariskan protokol berkaitan sambutan Hari Raya bagi memastikan keluarga Malaysia menyambutnya dalam keadaan yang meriah dan selamat. Protokol ini adalah sebagai panduan umum, namun ia tertakluk kepada ketetapan dan SOP oleh pihak berkuasa agama negeri.